Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. Today we'll be reacting to a video that shows that what Chintaya is doing is not actually true, and they use computer basically animations and whatnot to show that she's able to break through stuff. So it is suggested by Billy K. We're gonna get started with that video in just a couple of minutes. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when a new video is uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. And I just wanted to thank you guys for all your love and support. Alhamdulillah, I'm at 69k subscribers and working towards my goal of reaching 100k by end of August, beginning of September. So if you haven't subscribed yet, please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when a video is uploaded. With that said guys, let's get started with the video. Oke okay guys, gua temuin spot diamond ini. Cuman gua mau review ya. Memang ini dihancurkan. Jadi ini spot yang pukulan mereka ada di sini. Ini spot pukulannya. Yang mau gua breakdown itu, ini adalah pukulan hantaman benda tumpul keras gitu. Jadi bukan dengan tangan. Gua akan buktikan. Dari sisi ini ya, ini CC memukul dari posisi ini. Lihat, ini diamond dari sisi ini. Lihat, ini hancur, memang ini dibuat hancur. Lalu ini adalah, lihat ya guys, ini adalah lingkar martil guys ya. Saya bikin garis sini pakai pulpen. 1, 2, 2. Oke, ini yang tidak hancur. 3, 3. Oke, jadi ada titik palu. 1, 2, 3. Ini titik martil ya guys. Ini titik martil. Ini saya lingkar-lingkarin. Kemudian liatin. Ini titik martil lagi 4. Nah, ini lingkar ya, maksudnya lingkar. Ini tidak hancur di sini titik martil. Ini 4. Kemudian kalau lihat ke bawahnya lagi, tumbukan-tumbukannya sama, tumbukan-tumbukan martil. Lihat, ini tumbukan martil. Ke bawah lagi ya, ini tumbukan martil. Oke. Lihat lingkarnya. Oke. Jadi bisa saya pastikan bahwa ini bukan tumbukan tangan atau kaki ya. Karena yang di sini yang diklaim dia menghancurkan itu, dia mukul opa-opa ada di sini. Ya, ini opa-opanya di sini, dan saya lihat dari sudut pandang ini ternyata ini adalah pukulan martil. Oke. Kalau kurang jelas, saya cari lagi bukti selanjutnya. Stop. Ini. Lihat ya. Guys,
ini garis halus ini persis palu yang sama. Lihat ya, ini palu yang sama. Lihatin. Nah ini. Ini martil yang sama yang dipakai untuk memukul. Nah, di sini ada pukulan-pukulan kecil. Nah, ini mencoba untuk pengen ngelihat efek hancur di sininya, tapi lihat ini garis halus ini persis dengan martil yang sama. Di sini garis memang ada satu. Jadi kenapa tadi ada garis dua di sini? Ini penggabungannya tidak baik, editingnya tidak baik. Ketika dia memukul, kemudian dihancurkan, kemudian digabungkan dengan yang hancur, itu tidak seimbang, framenya berubah. Tapi memang ini dihancurkan, ya, ini dihancurkan. Ini bekas pukulan martil halus, di sini halus sekali dan berbentuk seperti setengah lingkaran. Kelihatan nggak? Mari, coba tes sekali zoom lagi bahwa ini adalah setengah lingkaran dari saya. Ini adalah setengah lingkaran dari martil. Ya, ini bukan tangan. Ini bukan tangan manusia. Ini martil. Ini setengah lingkaran, ini martil. Setengah lingkaran dari palu. Dan yang pasti garisnya cuma satu. Garisnya terbesit menjadi dua. Teknik editingnya payah. Oke? Kita cari lagi. Ketemu dua terbongkar. Ayo guys, jalan-jalan lagi guys. Oke, satu lagi. Satu lagi, ya ini waktu dia menendang siku beton. Ternyata memiliki ciri khas yang sama. Perhatikan. Ini hancur. Tapi kita lihat, bukti itu ada dari samping, di mana dia mulai dihancurkan. Ya, sudut halus bekas pukulan benda tumpul. Ya, di sini ada lingkarnya juga. Ada lingkar martil, ini juga sama, ini lingkar martilnya sama. Kemudian makin ke bawah, ini yang paling jelas. Lihat, ini yang paling jelas. Lihat, ini yang paling jelas. Oke, ini adalah sudut pukulan martil. Nih, oke. Sudah 4 spot di sini yang sudah saya bongkar. Memang semua dihancurkan, ya, semua dihancurkan. Beberapa terlihat sempurna proses editingnya, dan beberapa cara menyambungkan framenya terjadi kebocoran. Seperti tadi garis biru itu ternyata memang garisnya cuma satu. Kenapa setelah dipukul garisnya menjadi dua? Editing yang sangat buruk sekali yang membongkar kepalsuannya sendiri. Oke, dan semua memiliki ciri khas yang sama bahwa di setiap penghancurannya, di sudut-sudutnya masih bisa terlihat pukulan martil, oke, pukulan palu. Oke, sampai di sini saya berada di lokasi gedung tua yang memang sering digunakan untuk mereka mendemokan kesaktian palsunya terbongkar. Oke, fighters, saya harap kalian smart dalam melihat apa itu bela diri. Ciao. Alright guys, so the brother had some good points. Each one of them he showed from different angles, and he showed that there's marking of hammer. I was reading it at the English subtitle, so you can see there's like basically something that had hit it. It didn't look like, for example, hands. And I wasn't believing it the first couple he showed, but when he showed the one with the graffiti, the blue, and the shot that they had, and their editing actually added another line, now I'm actually moving more towards that it's not real and they're faking it through editing. So I'm more closer to the fake than real. So yeah, I was actually really, really stoked that she had these kind of powers, but I have to believe the brother from the evidence that he showed, especially that editing part. So I'd love to know what you guys think. Do you believe that it's real? Or do you think it's fake? You know, they're editing it. Would love to hear your comment, guys. Please put in the comment section below. And if you guys enjoyed this video, please don't forget to like, comment, share. And if you want me to react to another video, please put in the comment section. As always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys tomorrow. Take care. Wassalam.